Kenapa, Dek? Aku habis diputusin pacar aku, Bang. Jadi aku ditinggal lagi aku di pinggir jalan. Udah rumah jauh. Ya ampun. Abang nganterin aja ya. Tapi barang aku kayak mana, Bang? Gampang. Taruh sini aja. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Nama aku Kiki, Bang. Kiki. Duduk. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Ahoy, balik lagi di channel Gendi November. Slow kalian di boncengan. Puter dulu. Mereng kali, Bang. Gila kalian. Apa nih, Bang? NMAX? Enggak. Ini anaknya NMAX. Lexi. Seksi ya kan. Bentuk-bentuknya memang mirip-mirip NMAX, tapi lebih ramping dia. Tapi kalau aku tengok di gambar itu, Lexi itu kayaknya kurus kali ya kan, kecil, terus kepalanya besar. Padahal gitu ngelihat aslinya, wih, keren bos. Bodinya kalau menurut aku keren lah. Ibarat cewek nih ya, cewek yang badannya ideal gitu, ramping, tapi berisi dia. Kayak mana lah itu coba, huh? Montok. suara kleksonnya mantap. Tampilan standar lah ini, lampu jauh, lampu dekat, terus lampu sen, klekson, idlingnya ada di sini. Terus, nah bedanya dengan Aerox ini ada azabnya. Kalau NMAX ada nggak ya? Lupa aku. Kalau Aerox nggak ada azabnya. Terus speedometernya juga udah digital, udah kayak Aerox lah. Dan yang paling penting, smart key system bos, smart key system, jadi nggak takut lagi lah kemalingan ya kan. Ih, mau bisa kali abang itu balik lewat situ. Dari mana dia muncul? Udah kayak tuyul ya, tiba-tiba udah muncul aja. Nah depan Aerox nih, udah kayak kereta gua. Padat merayap ya, berasap lewat kak lewat. Iya, senyum-senyum kakak itu. Masuk TV kakak, TPRI. Oh enggak, TPI. Nah, kalau ngisi bensin, bedanya ini sama Aerox, ini enggak bisa turun cuy. Ini harus turun cuy. Tapi buka bagasinya dari sini. Open seat. Soknya enak coy, soknya enak. Jadi ini monosok, monosok tapi kiri aja dia. Kalau biasa kan monosok tuh di tengah ya, ini nggak di kiri. Kupikir ini apa enak ya kalau monosok kayak gini. Nah, tapi gitu dibawa lembut kok. Dan soknya, soknya udah sok tabung ya, kayak aku bilang di jalan kota ini lebih nyaman, nggak terlalu besar kan. Nah ini kalau Lexi nyelip kayak gini aku nggak sanksi. Bandel kali kok kan, jangan nyelip, marah mamamu nanti. Bandel kali udah dibilang sama mama kalau jalan naik kereta tuh slow-slow aja, jangan nyelip-nyelip. Sein, klakson, terus ada charger. Jadi HP bisa taruh sini coy, HP taruh sini terus di cas, HP-nya buka Maps, udah kayak Gojek lah. Ajar apa deh nih? Awas, tabrak deh. Kayak abis dapat uang kaget adek tuh lari-lari. Nah, masukannya tuh, masukannya aja terus. Bendera. Bentar lagi udah merdeka coy. Bentar lagi merdeka. Bentar lagi memperingati kemerdekaan ya kan. Semangat, semangat 45. Negara udah merdeka, tapi hati belum. Masih jomblo. Kalian bukan aku. Kalian yang nonton, yang nonton belum merdeka. Tapi enggak juga ya kan. Kadang-kadang yang pacaran ini enggak merdeka.
Ini dia Yamaha Lexi dengan tampilan modern dan mesin baru berteknologi VVA 125cc LC4V. Bagasi yang cukup luas. Ban tubeless. Shock tabung yang membuat perjalanan menjadi lebih nyaman. Fitur lainnya adalah stop and start system yang akan mematikan mesin secara otomatis ketika berhenti lebih dari 5 detik, sehingga konsumsi bahan bakar semakin irit. Yamaha Lexi juga dilengkapi dengan lampu hazard, smart key system yang tentunya lebih aman dan memudahkanmu mencari motor saat di parkiran. HP lowbat di perjalanan, gak usah khawatir karena Yamaha Lexi sudah menyediakan soket untuk ngecas handphone di perjalanan. When it hits you, yes, 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 you shall. When it hits you, yes.